Oke, kita mau kenalin satu rapper cewek. Bener ya, rapper cewek kan? Bener. Oke, ini rapper cewek yang baru rekaman tahun ini. Awal tahun dia rilis single lewat Inside dan ini pengalaman pertama mereka, dia juga tampil di luar kota. So, semoga dia gak grogi banget. Kita panggil aja ya. Langsung. Please give it up, yo. Biu! Halo semuanya. Halo semuanya. Tuh kameranya ada tiga. Halo, jadi kalau mereka nggak jawab maklum. Halo semuanya. Gitu. Oke. Piu, bener kan tahun ini kamu rekaman pertama kali? Pertama kali. Single pertama juga bulan Januari. Januari. Ya? Dan upcoming single ada juga ya. Lagi disiapin ya. Betul banget. Oke. Piu, mau ada yang sampein buat kawan-kawan Inside Indo Wayang Bistro dan semua yang nonton live kita sekarang? Yes, nih. Sebelum seru-seruan, Piu mau nanya nih. Apa di sini buat cewek-cewek di sini ada yang udah pernah di ghosting belum? Woi deh, di ghosting. Ada gak nih? Wah malu-malu pasti gak ada yang ngaku. Ada yang ngaku. Atau gebetannya lagi sering hilang-hilang deh. Wah, ada gak nih? Kayak siapa tuh? Itu kebetulan di belakang sering nih. Oh DJ-nya sering ya? Iya. Pokoknya hati-hati lagu ini pas banget nih buat cewek-cewek. Uh-huh. Jangan sampai kita di ghosting. Okay. Sedap. DJ Faye. Oke. Yes, ini lagu kedua Piu yang belum rilis di mana-mana. Spesial dibawain di Inside Indo dan Wayang Bistro. Alright, let's semua go, ikutan yo. Alright. Wow, hati-hati girls, jangan gampang baperannya. Yeah. Hati-hati girls, sama tiap rayuannya. Awas di ghosting, ya. Yeah. Awas di ghosting, ya. Yeah. Awas di ghosting, ya. Yeah. Awas di ghosting, hati-hati di ghosting. Basa-basi mulu, sampai aku lulu. Setiap ketemu, selalu ngerayu. Rayu. Jadiin ku ratu. Ingin ku selalu. Tersipu malu, kau bilang jalani dulu. Jangan ragu, karena di hatimu ku nomor satu. Setiap waktu. Selalu rindu. Rindu. Kalau kau tahu, gas ngajak ketemu. Rasanya kuda puji, tingkahnya buatku melty. Tiap ketemu saling salty, tapi kok dia gak ungkapin. Masa sih kau juga deketin yang lainnya? Ini gak ada kabar, kamu kemana? Hati-hati girls, jangan gampang baperannya. Hati-hati girls, sama tiap rayuannya. Hey, awas di ghosting, ya. Awas di ghosting, ya. Awas di ghosting, ya. Awas di ghosting, ya. Hati-hati girls, jangan gampang baperannya. Yeah. Hati-hati girls, sama tiap rayuannya. Awas di ghosting, ya. Awas di ghosting, ya. Awas di ghosting, ya. Awas di ghosting, ya. Hati-hati di ghosting. Hati-hati girls, jangan baperannya. Hati-hati nanti sakit beneran. No, no. Hati-hati girls, jangan baperannya. Yeah. Di ghosting sakitnya kagak karuan. Yeah. Dulu kalau ditelepon cepat direspon. Romantis kita udah kayak sinetron. Sekarang kau udah ngejauh. Dulu bikin seneng, sekarang bikin kacau. Apa ku berlebihan atau kamu banyak pilih? Belum juga ada kepastian, kamu kok hilang duluan. Ini untuk kau yang suka tipu-tipu. Hati-hati boy, everybody come on. The way to you. Hati-hati girls, jangan gampang baperan ya. Hati-hati girls, sama tiap rayuannya. Awas di ghosting, ya. Awas di ghosting, ya. Awas di ghosting, ya. Awas di ghosting, ya. Hati-hati girls, jangan gampang baperan ya. Hati-hati girls, sama tiap rayuannya. Awas di ghosting, ya. Awas di ghosting, ya. Awas di ghosting, ya. Awas di ghosting, hati-hati di ghosting. Hati-hati girls, jangan baperan. Hati-hati nanti sakit beneran. Oh no. Hati-hati girls, jangan baperan. Di ghosting sakitnya kagak karuan. Hati-hati girls. Hati-hati girls. Alright. Ini personal banget ya lagunya Piu. Iya nih, ada yang tersindir enggak cowok-cowok di sini? Ada yang tersinggung enggak? Enggak ya lah ya. Enggak ada ya. Di sini emang relate semua sama
pengalaman cowok-cowok di sini. Pokoknya buat cewek-cewek harus hati-hati nih. Oke, okay, benar-benar. Yeah. Sama cowok-cowok yang sering ghosting, yang suka hilang-hilang. Kayak siapa tuh? Yang kita sebut Lau Gege. Oh, Lau Gege. Gak guna berarti gak ya cowoknya. Iya, Lau Gege itu gak guna. Kayak siapa sih? Kayak di Double TF. Saya masih berguna. Kebetulan kayak di Double TF nih, gak kalian guna. Kalian masih remaja kok gak guna. Tuh. Yang gak guna tuh udah, yang duduk di sana tuh. Di mana, Bang? Di mana, Bang? Di mana? Ntar diculik, maaf. Oke. Langsung apa nih lagu keduanya? Sekarang lagu kedua yaitu Lau Gege. Oh, lagu Lau Gege. Oke. Lagi-lagi buat cowok-cowok, Bang. Ya udah deh buat cowok-cowok. Cowok-cowok gak guna. Tapi mau tes suara dulu ya. Kalau ya, kita bilang Lau Gege, semua bilang gak guna. Kayak gini. Lau Gege gak guna. Once again, Lau Gege gak guna. Ah, kayaknya udah seru nih. Langsung seru, aja nih, Bang. Gigi. Kayak tadi ya, kalau Pio bilang Lau Gege, kalian ngomong gak guna, oke? Yeah. Buat cowok-cowok jangan gampang tersindir nih. Oke. Oke, Pio. One, two, three. Lau Gege. Say what, say what. Gak guna. Lau Gege. Yo, yo. Gak guna. Lau Gege. Gak guna. Lau Gege. Gak guna. Malam minggu lau ngajakin jalan. Sering gombalin sampai kupingku bosan. So ngajakin makan, masuk restoran. Tiba waktunya bayar, malah minta patungan. Lau Gege, gak guna. Walang bistro, kamu. Lau Gege, gak guna. Lau Gege, gak guna. Inside Indo, Lau Gege, gak guna. Saat dandan ku lama, kamu berisik. Pengen buru-buru ih, ku jadi risih. Sering bikin tensi, anggap ku mesin. Karena tiap jalan selalu aku yang isi bensin. Lau Gege, gak guna. Lau Gege, wayang distro, gak guna. Lau Gege, gak guna. Lau Gege, gak guna. Gak bisa bagi waktu, sulit ketemuan. Bermacam alasan dari mager sampai cuan. Rayu alay di chat, takut ketahuan. Kamu goda-goda sama lain perempuan. Paling bete kalau ngede tiba-tiba harus ikut ke tongkrongan kamu yang gak jelas. Terus kamu banyak ngobrol, aku dianggurin. Tahu kayak gini gak akan ku temani. Chat is for respon, oh, yeah. Lebih penting gaming. Selalu gitu, ame kepala pening. Kamu kan bilang, baby jangan genit-genit. Tetapi notice itu cewek mulut. Wayang bistro, yes, that is no. Gak guna. Lau Gege. Gak guna. Lau Gege. Gak guna. Lau Gege. Gak guna. Need a drop some money, dropping all my money. Drop some money, always save money, yeah. Twerking, twerking on the day I taste I like. Dollar, dollar, dropping all my dress tonight. Ku pasangannya perhatian ke siapa? Sering banget ingkar janji emang dasar sampah. Ngomongnya setia, gak bakal selingkuh. Temen bilang kemarin lo jalan sama siapa tuh? Ngatur-ngatur situ manut bangunan kah? Cemburu gak jelas gak denger penjelasannya. Posesif kebangetan, awas pacar galak. Kalau begini terus putus aja lah. Mama di move, money I choose. Selling my shoes, walking on you, mama di lose. Mama di move, money I choose. What's the worst? Yes, girl, I'm driving on you, you, you. Lau Gege, gak guna. Lau Gege, gak guna. Lau Gege, gak guna. Lau Gege, gak guna. Driving on you. Oh yes. Yeah, yeah. Seru banget sih. Enak banget main suling. Mendadak ada Lisa di sini. Ya kan? Lisa, Lisa toples.
Bukan Lisa Lopez. Itu artis lama ya, rapper lama. Mungkin teman-teman di sini enggak tahu Lisa Lopez siapa. Oke, View, ada yang mau disampaikan buat teman-teman Inside Indo Wayang Bistro? Ya, pokoknya tetap jaga kesehatan, stay safe. Pokoknya acara ini seru banget. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Betul, Bang. Terima kasih udah kasih kesempatan buat Piu buat di sini. Yep. Buat Project Q juga seru-seruan bareng. Siap. Tepuk tangan buat Piu, yo.